Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to my channel again. Hari ni aku nak buat video tentang Gundam. Sebelum aku nak start cakap pasal Gundam, aku nak korang subscribe aku punya YouTube dulu dan follow aku punya Instagram. Okay, let's go. Kalau mendengar namanya Gundam, pasti banyak yang bingung. Apa itu Gundam? Tapi bagi pecinta filem kereta dari Jepun, pasti langsung kena. Filem ini merupakan siri yang disukai tidak hanya oleh kanak-kanak saja, tapi oleh orang dewasa. Cerita Gundam penuh dengan action dan keperlawanan. Tak heranlah siri ini sangat terkenal di Jepun sampai dibuat robot mainan, model kit, action figure dan lain-lain. Okey, semua ramai yang nak tahu sejarah tentang Gundam. Ini aku nak cerita sejarah Gundam. Gundam ataupun Gundamu dalam bahasa Jepun adalah siri animasi Jepun yang pertama kali muncul di TV Jepun sekitar April 1979 dengan judul Mobile Suit Gundam. Gundam sendiri adalah mesin perang dalam bentuk robot raksasa yang dikemudikan oleh seorang pilot. Gundam adalah sebutan mainan robot yang diciptakan oleh Yusuyoki Tomino. Ha, betul tak aku sebutan tu? Seorang pencipta anime mecha yang terkenal daripada Jepun. Beliau juga seorang penulis yang sangat-sangat terkenal di sana. Pada awalnya, Gundam dibuat oleh bentuk anime, iaitu animasi dalam gaya Jepun yang diputarkan pada stesen televisyen. Siri pertama yang ditayangkan di televisyen Jepun dan membuatkan Gundam menjadi terkenal adalah Mobile Suit Gundam. Jangan heranlah kalau siri Gundam ini memiliki jam tayangan yang lama dengan siri yang sangat panjang. Pada sekitar tahun 80-an, siri Gundam ini meraih penghargaan anime Grand Prix Awards di Jepun. Okey guys, aku masuk dalam kisah Gundam pula. Kisah yang diangkat dalam siri Gundam berbeza di setiap episodnya. Gundam merupakan pasukan robot yang digunakan untuk mempertahankan dunia dari serangan pasukan Zeon yang ingin menguasai bumi. Kisah yang diangkat setiap episod berbeza-beza, begitu pula dengan tokoh maupun jenis robot Gundam yang dibuat. Karakter Gundam. Model Gundam yang dibuat berdasarkan karakter dalam siri televisyen, versi robot Gundam yang terkenal antara lain robot RX-78. Robot inilah yang digunakan dalam siri pertamanya, Mobile Suit Gundam. Semakin lama, model robot Gundam semakin berkembang, aksesorinya juga semakin banyak dan lengkap. Siri Gundam terbahagi beberapa timelines dengan alur cerita masing-masing. Universal Century UC, Mobile Suit Gundam, Mobile Suit Zeta Gundam, Future Century, After Colony, After War, Correct Century, Cosmic Era, Anno Domini dan banyak lagi. Okay guys, itu saja untuk video hari ni. Aku harap korang faham apa itu Gundam. Dan kalau korang tak faham lagi, korang boleh pergi lah Google sendiri. Jumpa lagi di video akan datang. Aku Fahid Nafi. Bye, Assalamualaikum. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's